Aceh provinsi paling barat Indonesia itu mendapatkan kekhususan daerah istimewa yang tak dimiliki oleh daerah lain. Selain menganut hukum undang-undang negara yang berasaskan Pancasila, Aceh juga memiliki undang-undang khusus iaitu Kanun Syariah Islam dan bersumber langsung dari hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Diberlakukannya hukum syariah Islam di Aceh mungkin itu juga yang menjadikan salah satu kebanggaan tersendiri bagi orang Aceh. Masih berkaitan dengan alasan Aceh diberikan status daerah istimewa, berikut kami rangkum 3 alasan kamu patut berbangga jadi orang Aceh. Namun sebelum lebih jauh kita mengupasnya, apa salahnya kamu tekan dulu tombol subscribe, like dan share agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Istimewa dalam beragama. Siapa yang tidak tahu kalau Islam di Nusantara itu masuk pertama kali melalui Aceh. Dengan letaknya yang strategis dengan laut bebas, maka akan memudahkan para pendatang untuk datang ke Aceh. Tentu saja keadaan ini menolak segala teori yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara masuk pertama kali melalui daerah lain. Kami tidak ingin menyebutkan nama daerah tersebut, takutnya ada yang marah kalau teorinya ternyata omong kosong. Banyak darah yang akan ditumpahkan jika hal itu terjadi. Adat Aceh yang mendunia. Siapa yang tidak tahu dari zaman? Ada sih, cuma segelintir orang yang hidupnya jauh dari media. Aceh sebagai sebuah daerah yang dulunya masih berbentuk kerajaan, di mana Aceh pada masanya pernah menjadi kerajaan terbesar kelima di dunia. Tentunya dengan kegemilangan Aceh tersebut masih menyisakan sisa kreatif masyarakat Aceh tempo dulu untuk terus dibudayakan oleh anak cucunya hingga sekarang. Dari zaman contohnya, saat ini dari zaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia non-benda. Sebagai orang Aceh, kita patut bangga karena dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan jutaan tarian, tapi Aceh menjadi satu-satunya yang mewakili Indonesia untuk mengangkat harga diri bangsa di depan masyarakat dunia. Sejarah gemilang Aceh. Sejarah Aceh yang gemilang juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Aceh. Bagaimana tidak? Sejak awal Islam masuk ke Aceh, kerajaan Aceh mulai menampakkan kegemilangannya, mulai dari kerajaan Samudra Pasai hingga kerajaan Aceh Darussalam. Islam sebagai semangat masyarakat Aceh menjadikan mereka tidak gentar menghadapi segala usikan yang datang dari musuh kafir, hingga menjadikan Aceh sebagai satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai Belanda. Sangat salah jika ada yang mengatakan semua daerah di Indonesia telah dijajah. Buktinya Aceh enggak dong. Kemudian jasa Aceh untuk Indonesia juga sudah cukup banyak, baik dalam bentuk material maupun non-material. Sebagai contohnya, Tugu Monas yang nampak indah karena dihiasi emas berkilogram. Ternyata tanpa Aceh, Monas bukan apa-apanya. Karena emas di puncak Tugu Monas adalah pemberian saudagar kaya Aceh, yaitu Tengku Markam. Nah, itu saja sekilas wawasan baru tentang keacehan. Semoga kamu dapat bangga berada di provinsi dengan sejuta kelebihan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu di sini. Makanya, dukung terus channel ini, karena kali berikutnya kami akan lanjutkan untuk membahas cerita-cerita menarik lainnya tentang Aceh. Jika kamu ada pendapat, tulis di kolom komentar ya.